nggak dapet sunsetnya. Ini udah 5:30 kayaknya, udah emang udah ketutupan awan ya. Emang mungkin benar kata kata temen saya, kalau mau lihat sunset tuh usahakan di musim kemarau ya, maksudnya di bulan-bulan kayak mungkin Maret, April, Mei, Juni ya. Kalau ini kan masuk musim penghujan, karena ini November. Jadi biasanya kalau musim penghujan banyak awan. Ya contoh ini awannya tuh di atas banyak awan. Nah, jadi kalau pas musim panas biasanya awan mendungnya, maksudnya itu agak sedikit nggak ada atau berkurang ya. Jadi bisa ini nih. Cuma kayaknya emang udah nggak ada nih. Tapi view-nya keren, asli keren. Keren. Masih di Pantai Citepus Pelabuhan Ratu. Pantai yang diapit oleh bukit ya. Sebenarnya kalau dilihat dari atas ini kayak teluk ya. Masuknya jadi Teluk Pelabuhan Ratu kalau nggak salah. Magic banget ya ngelihat begini, keren abis. Oke, mungkin nanti saya akan datang lagi di bulan-bulan Februari kali ya. Gue penasaran banget pengen lihat sunsetnya ya. Tapi karena awan jadi kehalang. Ini udah hampir maghrib dan kayaknya kehalang awan, jadi ya udah. Kayaknya mungkin benar harus nanti di bulan-bulan Februari atau Maret atau April kita kesini lagi atau ke Pantai Anyer buat hunting sunset. Ombaknya gede, lumayan gede. Ada sedikit warna lembayung, tapi sedikit banget, tanda benar-benar si sunset terhalang awan yang cukup tebal ya. Tapi tetap magis, magis banget ngelihatnya. Subhanallah.